Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nussalli wa nussallimu ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pembacaan ayat Al-Quran berkait dengan fadilatul sedekah, bab keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah. Mari kita lanjutkan ayat yang berikutnya, yaitu dari surah Al-Baqarah ayat 262. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wa la adza. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul 'adzim. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak dengan menyakiti perasaan si penerima. Mereka memperoleh pahala dari sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 262. Keterangan ayatnya sebagai berikut. Ayat ini berurutan dengan ayat yang kemarin. Di dalam ayat tersebut, inti pembicaraannya adalah dorongan untuk membelanjakan harta di jalan Allah dan peringatan untuk tidak merusak amal menyebut-nyebut pemberian. Adapun yang dimaksud dengan menyakiti perasaan si penerima adalah karena kita telah berbuat kebaikan padanya, lalu kita meremehkannya dan menganggap bahwa orang yang telah kita beri itu sebagai orang yang hina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada beberapa orang yang tidak akan masuk surga. Pertama adalah orang yang menyebut-nyebut pemberian. Yang kedua, orang yang tidak patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, orang yang biasa minum khamr. Diambil dalam kitab Duril Mansur. Imam Ghazali rahmatullahi alaih menulis dalam kitab Ihya Ulumuddin mengenai adab bersedekah. Janganlah merusak sedekah dengan man dan adza. Mengenai penjelasan man dan adza, ada beberapa penjelasan dari para alim ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa man adalah menyebut-nyebut sedekah di hadapan orang yang diberi, dan adza adalah memberitahukan sedekah itu kepada orang lain. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa man adalah memerintahkan orang yang diberi tadi melakukan suatu pekerjaan tanpa dibayar sebagai pengganti pemberiannya. Adapun adza adalah mengatakan bahwa orang yang diberi adalah orang miskin. Sebagian ulama lain berkata bahwa arti man adalah dengan pemberian tersebut, orang yang memberi menunjukkan kebesaran dirinya kepada orang yang diberi, dan adza adalah membentak orang yang diberi karena telah meminta-minta. Demikian apa yang kita dengarkan, semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman pada kita. Maksud dari ayat Al-Quran yaitu surah Al-Baqarah ayat 262 yang memotivasi kita untuk meningkatkan amal sedekah kita, amal infak kita fisabilillah dengan tidak meninggalkan nilai-nilai keikhlasan yang kita harapkan balasan hanya dari Allah Ta'ala. Jangan sampai kita mengungkit-ngungkit atau istilahnya kita mengharapkan pujian dari manusia dan juga untuk tujuan-tujuan tertentu selain karena ridha Allah. Maka mari kita harapkan kekuatan iman kita agar mampu menghadirkan amal soleh kita dalam bentuk infak yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.